Oke, sobat lokomotif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di stasiun Tasikmalaya. Ini palang pintunya sudah tertutup ya. Nah, keretanya sementara akan datang dari arah timur. Berdasarkan informasi, kereta yang akan datang adalah kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto, tujuan akhir di stasiun Pasar Senen. Oke, kita tunggu bareng-bareng keretanya. Sepertinya keretanya akan mulai masuk ke stasiun Tasikmalaya. Waktu menunjukkan pukul 19:47. Kita tunggu, itu lampunya sudah mulai kelihatan. Kita lihat, sudah masuk di perlintasan. Kereta apinya mulai berhenti ya. Tepat pukul 19:50 tiba di stasiun Tasikmalaya. Palang pintunya mulai terbuka lagi. Oke, sobat lokomotif. Sepertinya ada kereta dari arah barat yang masuk ke stasiun Tasikmalaya, yaitu kereta api Malabar yang berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir di stasiun Malang dan sebentar lagi akan masuk ke stasiun Tasikmalaya. Banyak bocil lagi main dulag. Oke, bisa dilihat, oh, sorot lampunya luar biasa sekali. Kereta api Malabar masuk di jalur 1 stasiun Tasikmalaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:00 tepat, kereta api Malabar tiba di stasiun Tasikmalaya. Oke, sobat lokomotif, palang pintu kereta apinya sudah mulai tertutup. Dan kereta api Malabar dengan tujuan akhir di stasiun Malang sebentar lagi akan diberangkatkan. Waktu menunjukkan pukul 20:05. Kereta api Malabar dari stasiun Tasikmalaya melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Malang. Kita lihat bareng-bareng. Aduh, harus cari titik aman nih. Oke, kereta apinya sudah mulai melaju. Aduh, diiringi ada petir ya, karena kondisi sedang mendung. Kita lihat, itu sorot lampunya sudah mulai terlihat. Nah, ini dia kereta api Malabar.
ada kereta api parselnya di belakang seperti biasa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.